Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, selamat tahun baru 2022. Ada pengumuman nih buat adik-adik semuanya, coba kita perhatikan yuk. Adik-adik, ibadah online Komisi Anak GKI Damai tahun 2022 akan kita mulai pada pukul 9 pagi. Adik-adik diharapkan mempersiapkan diri ya untuk kita bisa beribadah bersama-sama dengan sikap yang baik, dengan disiplin, dan kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, di setiap minggu pertama dan minggu ketiga, kita akan beribadah secara mandiri melalui ibadah YouTube. Adik-adik bisa bersama-sama beribadah dengan keluarga di rumah masing-masing. Di minggu kedua dan minggu keempat, kita akan bersama-sama beribadah di Zoom. Kita mau bersama-sama beribadah kembali di kelas kita masing-masing bersama dengan guru-guru dan juga teman-teman kelas kita di kelas kita masing-masing. Jangan lupa, jam 9 pagi kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Adik-adik juga akan diberikan kit untuk adik-adik bisa mengisi kehadiran adik-adik selama beribadah, ayat hafalan, dan juga proyek kelas. Informasi selanjutnya akan disampaikan di kelas masing-masing ya. Sampai jumpa adik-adik. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga damai, minggu ini tanggal 9 Januari tahun 2022, ibadah akan dilayani oleh Pendeta Samuel Kristiono dengan tema Solidaritas Allah dalam Kristus. Saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan, angkatlah hatimu pada Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Saya bersyukur karena kita semua boleh berkumpul dengan semangat yang baru di awal tahun ini. Ini merupakan minggu yang kedua dan pertemuan kita yang ketiga sejak kebaktian atau ibadah tahun baru. Bapak Ibu, saya bukanlah pendeta yang baru ya, di tahun yang baru. Tadi ada yang tidak mengenali saya, ini siapa ya? Pendeta yang baru, saya masih pendeta yang lama, tetapi di tahun yang baru. Puji Tuhan karena kita Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama memasuki tahun yang baru ini. Tema kita di dalam ibadah ini adalah solidaritas Allah dalam Kristus. Inkarnasi Allah melalui Yesus Kristus hadir untuk menunjukkan bagaimana Allah masuk di dalam kehidupan manusia secara nyata, secara fisik. Firman Tuhan dari surat Filipi 2 ayat 8 hingga 9 menjadi ayat pembuka di dalam ibadah hari ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan, katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersama menundukkan diri di hadapan Allah dan di dalam keheningan kita memeriksa adakah dosa-dosa yang masih kita pertahankan, adakah egoisme yang membuat kita terisolir dari orang-orang di sekitar kita, sementara Allah solider dengan kita. Dalam ketidakmampuan kita, Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Namun apakah kita juga solider dengan orang-orang di sekitar kita? Mari dengan kerendahan hati kita mengakui dosa di hadapan Allah di dalam hening.
Bapa, seperti doa yang kami panjatkan, ampuni kami ya Bapa. Seringkali kami tidak menyadari kebebalan kami. Bahkan ketika orang-orang yang begitu mengasihi kami menyadarkan bahwa apa yang kami lakukan itu salah, tetapi kami tetap bertahan. Ya Bapa, hari ini kami datang untuk memohon ampun di hadapan-Mu. Bersihkan dan kuduskan kami. Bahkan ketika kami datang untuk menerima perjamuan kudus nanti, biarlah kami diperdamaikan dengan sesama dan kami juga disadarkan bahwa dalam kehidupan kami Engkau memberikan orang-orang yang senantiasa membuat kami di dalam persekutuan tersadar. Ketika kami jatuh, kami dibangunkan. Ketika kami bertumbuh, kami dikuatkan. Karena itu biarlah kami menyadari betul akan solidaritas Allah yang sudah mengangkat kami dari dosa. Dan karena itu kami tidak membiarkan hidup kami terus diracuni oleh dosa dan menghabiskan waktu hidup kami di dalam dosa. Kami menyerahkan seluruh pengakuan kami di dalam Kristus yang telah menebus kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Yang saya kasih dalam Tuhan, saya undang untuk kita semua bersama berdiri. Karena bagi saudara yang dengan jujur dan tulus telah mengaku dosa di hadapan Allah, maka Allah yang penuh kasih setia dan adil itu memberikan pengampunan bagi setiap kita yang dengan jujur mengungkapkannya di hadapan Allah. Karena itu terimalah anugerah pengampunannya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah Kristus. Kolose 1 ayat 19 hingga 20. Damai Tuhan beserta saudara. Kini sampaikan salam kepada saudara di sekitar Anda dan katakan damai Tuhan besertamu. Puji Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Kita bisa duduk kembali dan kita akan menaikkan doa kita, mengundang Roh Kudus untuk menuntun kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau berkenan untuk mengutus Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus untuk menyatakan diri di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami melihat sesuatu yang konkret, bahkan hal-hal yang salah di dalam kami dikoreksi satu persatu, dan kami dituntun melalui teladan Kristus, teladan manusia Allah yang dengan nyata menunjukkan kami inilah yang harus dilakukan manusia.
Karena itu kami mau menyerahkan hati kami, supaya Roh Kudus dapat meletakkan benih firman Allah, dan Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman ini. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 3 ayat 15 hingga 17 dan dilanjutkan ayat 21 hingga 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sepasang muda-mudi yang sedang mengenal satu sama lain, memasuki pacaran, pertanyaan saya, apa bedanya ketika mereka, ini kalau ada dua pasang ya, mereka memasuki masa-masa pacaran secara daring, ya, jadi tidak ketemu tatap muka, tetapi mereka secara daring. Nah, apa bedanya kalau mereka itu mengawali masa pacaran itu dengan bertatap muka, pernah ketemu, ya, lalu mereka sempat ya sedikitlah berapa, 1 bulan atau 2 bulan begitu ya, mereka berpacaran tidak secara daring tetapi secara tatap muka, ya. Apa bedanya dengan orang yang tidak pernah? Jadi sepasang muda-mudi itu tidak pernah sama sekali bertemu, bertatap muka sebelumnya, lalu mereka langsung berpacaran secara daring. Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu yang ada di sini atau yang ada di rumah dan kebetulan pernah mengalami salah satu, karena tidak mungkin kalau tidak ada yang pernah mengalami salah satu ya, hanya ada dua kemungkinan itu, mungkin akan segera teringat, oh yang dulu saya alami demikian, begitu ya. Saya kira tentu akan sangat berbeda bagi mereka yang memulai pacarannya itu dengan bertatap muka secara langsung, mungkin mereka akan lebih mengenal. Dan kalau ditanya apa yang membedakan, maka biasanya orang akan spontan mengatakan bedanya adalah di dalam pengenalan dan kepekaan, ya. Pengenalan, karena orang itu akan jadi tahu ini benar-benar yang real, bukan screen saver, ya. Ini bukan sekedar foto yang sudah dimanipulasi dengan teknik yang sedemikian rupa, tapi bahkan saya tahu betul tahi lalatnya di mana. Kalau senyum seperti apa?
giginya yang gingsul mana begitu ya. Lalu kalau dia bercakap dan berapi-api, kira-kira hujan setempat atau tidak ya. Itu pasti akan langsung kita ingat. Nah sebaliknya yang mengawali pacaran itu secara daring, ya mungkin meraba-raba. Ini kelihatannya ganteng sekali ya. Wah ini kelihatannya orangnya sabar sekali. Kalau lihat wajahnya, kalau lihat dari cara ngomongnya, mungkin kita bisa melihat melalui layar begitu ya. Lalu kita mulai membayangkan ya. Dua orang yang sedang berpacaran ini mulai membayangkan. Tetapi bagaimana ketika mereka bertemu nantinya secara langsung. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang kontak langsung, maka orang akan bertemu. Dan di dalam pertemuan itu biasanya akan muncul banyak O. Katanya kita masuk dalam era O. Apa itu? Oh ternyata dia tidak seganteng fotonya atau secantik fotonya. Oh ternyata baunya cukup menyengat. Oh ternyata dia mengalami kendala dalam penglihatannya. Oh ternyata dia punya banyak kebiasaan buruk. Dan masih banyak oh yang lain. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dua orang mengawali pacaran dengan tatap muka, maka biasanya akan lebih mudah dia itu untuk memahami. Tadi ada jawaban bahwa mengenal atau ada kepekaan ya, pengenalan dan kepekaan. Itu akan membuat orang bisa memahami. Kalau saya tahu bahwa pasangan saya tidak bisa berjalan cepat karena posisi kakinya seperti menyilang, kalau saya merasa bahwa dia punya kendala dengan masalah penglihatan, kalau saya tahu bahwa dia agak gagap, maka saya tidak akan memaksa dia untuk berjalan cepat, untuk berbicara cepat, atau untuk melakukan hal-hal tertentu yang memang saya tahu dia punya kendala dalam hal itu. Tapi bagi orang yang tidak mengetahui, apalagi kalau yang bersangkutan itu menyembunyikan, maka sulit untuk pasangannya itu memahaminya. Nah Bapak Ibu, kenapa Allah kita itu kok pakai cara yang aneh? Kalau kita perhatikan dengan kepercayaan atau iman-iman yang lain, maka tidak ada Allah yang kemudian turun di dalam dunia ini dan menjadi manusia, tetapi dia tetap Allah. Artinya bukan manusia yang bisa berdosa, artinya bukan manusia yang terlibat di dalam dosa. Artinya bukan manusia yang kemudian larut dalam kehidupan bersama dengan manusia yang lain di dalam dosa. Tetapi dia tetap Allah. Kenapa tidak ada kepercayaan iman yang lain yang seperti itu? Lalu kenapa Allah kita memilih cara seperti itu? Bapak Ibu, kita akan merenungkan tiga hal pada hari ini. Karena kita berbicara atau membahas mengenai solidaritas Allah di dalam Kristus. Yang pertama kita akan melihat urgensinya inkarnasi Allah. Atau pentingnya inkarnasi Allah. Inkarnasi ini merupakan bentuk solidaritas Allah. Allah sadar betul akan keterbatasan saudara dan saya. Dia tahu betul ya. Sekalipun kita ini sudah terbiasa dengan kesombongan kita. Tuhan aku ngerti deh Tuhan. Tuhan engkau tuh mau menjelaskan soal ini. Ya. Soal itu. Ah sudahlah Tuhan. Jangan berbelit-belit. Aku sudah ngerti. Aku bisa sendiri Tuhan. Atau kita mengatakan Tuhan jangan terlalu lambat. Tuhan mesti paham ini sudah era super cepat. Kita harus melek secara teknologi, harus bisa lari. Jangan merangkak seperti kura-kura. Tuhan ketinggalan zaman, seperti Alkitab kita, itu produk kuno. Menanggapi manusia yang seperti ini, Allah itu bisa gemes. Allah itu tahu betul titik maksimal kita itu ada di mana. Kemampuan puncak.
keberhasilan paling tinggi yang akan terjadi dalam hidup kita, di mana dia tahu. Tetapi dia juga tahu akan keterbatasan kita. Kamu tuh bisanya cuma segitu. Kalau aku tidak tolong kamu, ya sudah, kamu tidak bisa apa-apa. Saya jadi teringat akan seorang ibu yang menggendong bayinya. Ada begitu banyak keterbatasan dalam bayi itu. Dia mungkin tidak bisa membedakan ekspresi maaf ketika dia lapar dan ketika dia mau membuang sesuatu. Tetapi bagaimana dengan sang mama? Sang mama yang tadinya juga gak tahu. Ini bahasanya tidak bisa dicari di Google Translator. Ini tidak bisa diketahui dengan mungkin caranya agak berbeda. Dulu ketika orang tua saya, dulu ketika mertua saya punya anak, berbeda sekali. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimanapun si mama ini berusaha memahaminya. Oh ternyata dia lapar. Oh ternyata dia merasakan perutnya kembung. Dan si mama ini berusaha memahami dan berusaha memberikan. Hari ini dia memberikan minum susu kepada anaknya, ternyata anaknya bukan lapar. Maka mamanya akan segera mengalihkan. Bayangkan ketika Allah yang memahami kita. Allah ingin supaya kita melakukan A, ternyata kita melakukan B. Allah memberikan A, ternyata kita tidak menerimanya, kita menolaknya, justru kita mencari yang B. Padahal Allah tahu betul yang kita butuhkan adalah A. Bapak Ibu, Allah merasa bahwa manusia tidak bisa, tidak cukup hanya dengan firman yang disampaikan. Manusia tidak cukup hanya ketika dia mengutus nabi-nabinya. Nabi-nabi itu penuh dengan keterbatasan. Itulah sebabnya kenapa Allah mengutus Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa tidak cukup hanya dengan peringatan tentang kelahiran, kematian. Lalu itu tidak usah dijelaskan melalui epifani, yaitu bagaimana Allah menyatakan diri. Gereja tidak perlu secara khusus menjelaskan melalui hal seperti hari ini. Momen-momen seperti hari ini. Bagaimana kita bisa membingkai, menjelaskan atau dibawa kepada pemahaman. Ketika ada kejadian ini, maksudnya apa? Ketika Allah, Yesus Kristus lahir di dalam dunia, maksudnya apa? Ketika nanti dia mati, maksudnya apa? Bahkan kalau kita masuk lebih lanjut di dalam kehidupan Tuhan Yesus, ketika dia lahir di dalam dunia ini untuk menggenapi firman Allah yang menyatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan itu harus diawali dengan kelahiran seorang anak manusia. Kenapa itu semua harus terjadi? Betapa terbatasnya manusia. Dan Allah seperti seorang ibu yang terus berusaha memahami bayinya. Karena dia tidak bisa berharap banyak supaya bayi itu memahami dirinya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, betapa banyak kesalahpahaman manusia terhadap Allah. Bahkan manusia dengan dirinya sendiri, begitu banyak kesalahpahaman. Bukankah Bapak Ibu, saudara-saudara seringkali juga jengkel dengan diri sendiri ya? Saya itu maksudnya begini. Mungkin saya salah di dalam menyampaikannya, tapi maksud saya begini. Bapak Ibu, seringkali kita gemes sendiri. Kenapa yang saya maksud begini, saya buat begini, jadinya begini. Terhadap diri kita sendiri saja, kita bisa salah. Apalagi terhadap orang lain, apalagi terhadap Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesalahpahaman-kesalahpahaman itu kalau mau dibiarkan oleh Allah, Allah tidak solider dengan kita, sudah biarin-biarin. Nah itu lucu kan, itu dia yang sombong-sombong yang seperti biarin. Waktunya habis dan orang itu harus mati. Dia mati di dalam ketidakberdayaannya, di dalam dosanya dan akhirnya dia menuju kebinasaan. Salahkah Allah?
Tidak. Allah tidak salah. Allah bisa menunjukkan, nih lo buktinya, aku sudah kirim nabi-nabi, aku sudah kirim firman Tuhan, aku sudah begini. Seperti sang mama tadi. Kalau anak ini ternyata sudah diberitahu, kalau kamu lapar, nangisnya gini. Jangan gitu. Mama enggak ngerti. Gitu. Anak itu tetap bingung dia. Mamaku ngomong apa iki, ya. Dia tetap nangis. Yang kemudian dipahami oleh mamanya, maaf bahwa dia lapar. Padahal dia sakit perut, dia kembung begitu. Dan ternyata anak ini terus diberi makan atau diberi minum. Dan anak ini kemudian, maaf ini ya, gumoh, muntah begitu ya. Dan mama itu kan, sudah bilang, mama sudah bilang kan, nangisnya mesti gini. Gitu. Ibu-ibu yang lain mungkin akan merasa ini ibu ini agak kurang ya. Iya, kamu yang harus memahami anak itu. Nah, Allah tahu betul bahwa kita tidak bisa memahami diri kita sendiri, mengerti tentang Allah yang tak terbatas itu. Karena itulah Allah turun ke dalam dunia ini dan menjelaskan, ini loh yang dimaksud firman Tuhan itu. Tetapi karena itulah kemudian manusia menganggap bahwa Allah keras. Yesus marah-marah di pelataran Bait Allah. Yesus menegur orang-orang Farisi. Yesus melakukan ini, melakukan itu. Keras, kelihatan kasar. Kadang-kadang kita juga melihat bagaimana seorang mama, meskipun sudah berusaha sehalus mungkin, tapi dia tahu kalau sekarang sudah banyak obat yang enak rasanya. Tapi kalau dulu masih ada yang pahit. Meskipun demikian tidak semuanya selalu baik. Bahkan dalam kondisi tertentu anak itu harus dicus, ya, disuntik. Disuntik sakit, sakit. Kadang-kadang puyer atau obat yang masih pahit ada, iya betul. Dan bagaimana caranya mama ini tetap berusaha supaya anak ini bisa menerima, obat ini bisa masuk. Anak itu mungkin nangis, anak itu mungkin memberontak, anak itu mungkin marah. Jangankan anak-anak yang takut dicus. Orang yang kelihatannya badannya besar ya, yang menerima vaksin kita sering lihat kan di medsos, badannya gede, suaranya keras, begitu mau disuntik gitu lari-lari. Bahkan mungkin memegang istrinya ya, yang dia dengan sangat ketakutan itu merasa perlu dilindungi. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, itu tetap harus diberikan oleh Allah supaya manusia bisa dikoreksi. Dan sesakit apapun, ya mungkin dia merasa tersinggung dengan Allah. Kenapa begini Allah? Kenapa bukan yang aku mau yang dituruti? Tetapi Allah merasa engkau harus tahu itu. Engkau harus dikoreksi sehingga hidupmu diubah. Engkau memiliki sesuatu yang baru. Solidaritas Allah turun melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menjadi manusia itu bisa bertatap muka langsung. Sehingga manusia tidak menganggap, oh Allah itu begini, Allah itu begitu. Bayangkan betapa banyak kesalahpahaman yang terjadi ketika Allah tidak mengkonkretkan diri sebagai seorang manusia. Sehingga manusia tidak tahu bahwa itu bisa dilakukan, bahwa itu sebenarnya demikian. Dan ketika Allah sudah hadir di dalam diri manusia, sudah mengklarifikasi, maka pilihan selanjutnya ada pada diri manusia itu. Apakah dia mau taat atau sebaliknya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua adalah baptisan Yesus itu menunjukkan ketaatan dan keteladanan Yesus. Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus memang harus dibaptis? Bukankah dia Allah? Bukankah dia tidak berdosa? Sudah jelas bahwa dia merupakan Allah sendiri. Dan dia tidak perlu dimasukkan di dalam kelompok orang-orang yang dipilih Allah. Soalnya dia yang memilih. Tetapi kita melihat ketika Allah berinkarnasi di dalam diri manusia, maka manusia itu memberikan sebuah keteladanan. Apakah mama harus minum obat, harus berusaha makan, harus mengeja kata-kata tertentu.
Mama itu harus belajar pada saat anak itu belajar. Apakah demikian? Jawabnya tidak. Tetapi ketika bayi itu, ketika anak itu melihat ibunya, orang yang dia percaya, yang ketika dia takut segera mendekap dia, orang yang paling lekat dengan dia berkata, "Mama." Dan anak itu mulai merasakan, "Mama." Itu ini loh. Entah mamanya itu gemuk, mamanya itu wajahnya enggak cantik, mamanya itu orang yang dipandang oleh orang lain bukan siapa-siapa. Tapi inilah orang yang lekat denganku dan dia menunjukkan dirinya, "Mama." Dan anak itu mulai belajar mengucapkan "Mama." Bahkan ketika mama itu melihat anak ini tumbuh besar dan bertentangan, ribut, berkonflik dengan ayahnya, mama ini berusaha menjelaskan kepada anaknya, "Papamu itu maksudnya begini." Tapi dia juga sampaikan kepada ayahnya ya tentang anaknya. Dan dua orang ini dipertemukan. Kadang-kadang saya berpikir kalau hidup ini, di dalam hidup kita tidak ada mama. Atau bahkan ketika meskipun kita lahir dan mama sudah dipanggil Tuhan sejak kita lahir, tetapi Tuhan mengirimkan mama atau orang yang berperan sebagai mama sehingga dia merangkul hidup kita. Dia membuat kita merasakan peran mama itu, menolong kita memahami tentang dunia ini, menerjemahkan tentang banyak hal yang tidak diketahui oleh sang anak. Apalagi tentang Yesus Kristus, manusia yang tidak tahu seperti bayi yang tidak kenal apa-apa di dalam dunia ini. Dia bukan hanya diberikan seorang mama, tetapi dia diberi seorang penerjemah yang luar biasa. "Kamu salah." Tuhan tidak langsung tampar, dia matikan anak ini. Ini kalau anak ini sudah berkali-kali diperingatkan dan tidak bisa, udah matiin aja, buat lagi yang baru. Gampang kok buat manusia. Manusia-manusia yang sekarang sombong-sombong ya, yang merasa sukses, yang merasa kaya, yang merasa punya semua, digencet, mati, habis. Buat lagi, gampang buat Allah. Peringatan buat manusia yang sombong-sombong itu. Tuhan bisa gencet sewaktu-waktu. Waktumu kamu tidak pernah tahu berapa lama. Tapi Allah solidar. Allah tidak membuat teroris itu digencet seketika, mati. Bisa enggak? Bisa sekali. Tapi mereka diberi kesempatan hidup lebih lama. Dan mungkin bukan cuma teroris atau orang-orang jahat di luar sana, tapi juga saya dengan saudara. Tuhan tahu betapa menjengkelkannya kita. Tetapi dia mau memberi diri. Nah, Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai teladan. Dia dibaptis. Tunduk, inilah yang harus diikuti. Dan kita akan melihat bagian yang terakhir, yaitu kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Untuk apa? Dijelaskan di sana bahwa dia datang dan dia akan menampi. Ya. Karena gandum yang habis dipanen itu tidak langsung masuk ke lumbung, tapi akan ditampi. Ya. Sekamnya itu akan jatuh dan sekam yang terkumpul banyak itu akan dibakar dalam api yang tak terpadamkan. Ya. Kalau secara fisik sekam itu dibakar dalam api yang bisa padam. Tapi kalau ini maka api itu tidak akan mati sebelum semua sekam habis. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus memang bukan untuk menghakimi saat dia berada dalam dunia ini. Tetapi dia menjelaskan, dia menampi untuk membuat mana gandum dan mana sekam. Mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dibuang. Sehingga orang tahu akan posisinya dan dia memperbaiki dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang kita renungkan hari ini, mari kita ingat bahwa intinya adalah Allah melihat ketidakmampuan manusia dan Allah solidar kepada manusia. Hari ini kalau Bapak Ibu, saudara dan saya sudah merasakan bahwa
kita menerima solidaritas Allah, kita menerima bahwa Allah mau mengampuni kita dan memberikan kita hidup baru, puji Tuhan. Tapi selanjutnya kita punya tugas, apakah kita juga mau solidar kepada yang lain? Dunia ini adalah dunia yang pemilih, dunia yang kejam, dunia yang menginjak orang yang tidak disukai, orang-orang yang merepotkan, orang-orang yang hanya membuat waktu kita habis. Tetapi Allah kita tidak. Allah kita peduli dengan kita. Sekarang di sekitar kita banyak orang yang kesakitan, yang tidak berdaya. Anak-anak yang perlu belajar. Anak-anak yang perlu figur. Ya. Orang-orang yang kesulitan secara finansial. Ya. Yang mengalami persoalan dia tidak punya pekerjaan. Usahanya hancur. Ini tidak bisa atau sulit dirasakan oleh mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan. Mereka yang tidak pernah kesakitan. Mereka yang tidak pernah dying. Sulit sekali. Maka orang-orang yang kesulitan itu akan semakin menutup mata. Dia akan semakin bungkam. Dia akan semakin mengisolir hidupnya dengan begitu banyak kesibukannya yang sebetulnya bukan yang diharapkan Allah. Tapi kita diingatkan melalui firman hari ini. Allah solidar dengan manusia, dengan saudara dan saya. Sekarang solidarlah dengan orang-orang yang di sekitar Anda. Mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan, tapi mari kita lakukan. Mari kita lihat mereka dengan penuh kasih. Saya ingin mengajak kita masuk di dalam saat hening. Biarlah di dalam kerendahan hati, kita merasakan bagaimana Allah masuk dan menuntun kita. Kesadaran atas dosa dan hidup yang sia-sia. Dan memasuki hidup yang baru. Hidup yang diubahkan oleh Allah. Hidup yang solidar dengan sesama. Hidup yang tidak lagi untuk diri sendiri. Tuhan menitipkan orang-orang di sekitar kita. Mereka yang sakit dan perlu dibalut. Mereka yang tidak berdaya dan perlu ditopang. Mungkin mereka menghabiskan waktu saudara. Tapi bukankah Allah juga sudah menghabiskan begitu banyak waktunya untuk saudara dan saya? Kenapa saudara tidak mau berbagi dengan mereka? Lihat anggota keluarga saudara. Bagaimana jerit dan tangis mereka. Pedulikah saudara? Atau saudara lebih merasa perlu memenuhi semua keinginan saudara? Egois untuk aku sendiri, bukan untuk mereka. Bahkan kalau hari ini Tuhan mempercayakan harta berkat bagi saudara, dan di sekitar saudara ada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan bantuan saudara, Tuhan ketuk pintu hati saudara, bagikan sedikit, berikan kepada dia. Apakah saudara akan terus menutup telinga, mengeraskan hati? Tidak saudara, tahun 2022 ini terlalu berharga untuk dibuang dengan sia-sia, memenuhi egoisme kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Memohon dia menuntun hidup kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami ini telah ditebus dengan harga yang mahal. Tidak ada sesuatu yang gratis Tuhan. Engkau memberikan dengan pengorbanan yang penuh, total. Dan sekarang Tuhan, ketika kami menerimanya, apakah kami juga mau berbagi? Apakah kami juga mau berkorban bagi sesama? Kami terus berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit. Kami menyerahkan mereka yang bergumul dan bahkan tidak berani berharap apakah mereka bisa sembuh. Sementara Tuhan mengutus kami untuk datang kepada mereka, untuk menguatkan mereka. Apakah kami mau melakukan itu? Kami berdoa untuk anak-anak kami yang terus berjuang di dalam ketidakjelasan, ketidakmampuan mereka untuk mengikuti
mengikuti pelajaran secara daring. Ketika mereka bertanya kepada teman-teman, mereka juga menemukan hal yang sama. Apakah akan ada perhatian yang diberikan secara khusus, entah sesama teman, entah sebagai orang tua, untuk kami peduli bahwa mereka memang mengalami kesulitan dalam belajar. Bahkan para guru yang terus berjuang agar apa yang dititipkan kepada mereka boleh disampaikan kepada anak didik dengan baik. Kami terus berdoa Tuhan untuk virus yang mengerikan ini, bahkan varian yang baru yang muncul. Kami buta dengan semua itu Tuhan. Tetapi Engkau adalah penguasa semesta alam ini Tuhan, yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, pulihkanlah kami, pulihkan negeri ini, pulihkan dunia ini. Tuhan tolong. Kami terus berdoa untuk berbagai bencana alam. Tuhan tolong untuk bisa ditangani dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan yang tertatih di dalam melangkah, yang berusaha merawat dengan kasih. Ampuni Tuhan jika seringkali kami terjatuh, kami tak mampu melangkah dengan baik. Kiranya Roh Kudus menolong kami sebagai bagian dari tubuh Kristus ini, tidak menuding satu sama lain, tetapi bergandengan, berangkulan, dan melangkah bersama. Supaya gereja-Mu boleh merawat semesta ini dengan baik, meskipun melalui bagian kecil, yaitu sesama yang ada di dekat kami. Jangan biarkan gereja menjadi menara gading yang berkilau namun semakin terisolir. Ya Bapa, itulah doa kami. Itulah jerit dan tangis kami. Karena itu kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum pelayanan persembahan, ada beberapa pengumuman. Mulai hari ini ada dua kebaktian, jadi minggu depan juga ada dimulai dua kebaktian, jam 7 dan jam 10. Juga ada pertanyaan misalnya, Bapak Ibu yang senior, apakah sudah diizinkan untuk ke gereja? Jadi minggu depan, mulai minggu depan, jadi semua usia boleh masuk gereja, tapi dengan tetap mendaftarkan diri. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, yang mungkin masih kesulitan untuk gunakan gadget, bisa hubungin saudara-saudara kita di sektor, untuk bisa diberi bantuan, begitu ya Bapak Ibu. Oke, juga untuk persembahan hari ini, ada beberapa kotak di depan Bapak Ibu, di atas, juga ada di belakang, di depan, jadi Bapak Ibu bisa juga sampaikan persembahan langsung di depan, atau juga scan barcode yang ada di samping Bapak Ibu.
juga yang di rumah bisa mungkin transfer rekening. Oke, Bapak Ibu, mari kita masuki pelayanan persembahan dari Nats Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita sampaikan persembahan kita dengan diiringi pujian. Terima kasih ya Tuhanku, NKB 134 ayat 1 dan 4. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita doakan persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk segala cinta kasih dan kepedulian-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami persembahkan ungkapan syukur kami melalui persembahan ini. Terimalah untuk dipakai bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.
melalui Yesus Kristus Allah telah menyatakan solidaritasnya. Dan itulah yang membuat kita semua dapat diselamatkan dan menerima kehidupan yang baru. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.